kita disuruh ke sana dalam keadaan seperti ini dan nggak bisa terbang. Oke. Kita disuruh nyalain semua cahaya yang ada di sini kan? Oh, itu alasannya kenapa kita dikasih banyak itu tadinya. Yang buat level up itu kan mengurangi level kita. Anjingnya kuat banget cuma. Ih, apa itu? Apalah itu merah-merah itu? Apa kristal merah yang sebelumnya? Kelihatannya sih iya, dan kita nggak boleh sampai kena itu. Oke, kita tunggu, kita tunggu. Oke, kita jalan. Yuk, kita jalan lagi ke sana. Kita sembunyi sini. Hujan lagi. Hujan. Hujan bos. Kena dong. Kena lagi. Kelihatannya aku nggak boleh ngebuang-buang itu ini. Aku harus kembali ke tempat apinya dulu. Kena lagi kah itu tadi? Astaga. Ini aku harus nyalain berapa masalahnya? Kena lagi dong. Hujan lagi nih. Terus mepet ke tembok. Kita tunggu hujan sekali lagi. Inilah alasan kenapa kita disuruh berdua. Oi.
harus anginnya semakin kuat ini udah oke. Ntar dulu kita semuanya dulu sabar menunggu. Sembunyi lagi. Sampai berapa ini? Yang masih belum yang di mana? Hujannya masih banyak dong. Sembunyi dulu bos. Kena. Oke, nice, masih ada api. Itu di kanan juga ada bos. Oke, langsung ke kanan. Selama masih ada api aman. Oke, sekarang ke kiri. Enggak. Astaga. 9 dong levelku. Kalau kayak gini caranya, emang harus berdua ini kalau kayak gini, bos. Kali lagi aku kena, mati udah. Thank you.
butuh api ya. Ah, udah jadi batu aku dong. Ah, iya aku udah jadi batu. Ah. Udah gak bisa ngapa-ngapain ini. Harus kayak gimana lagi? Udah jadi batu ini. Kembali ke api. Udah gak bisa ini. Udah mati aku. Wow, 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 wow. Sesulit ini kah? Bahkan gak bisa berjalan ngelawan angin, bos. Udah jadi batu mati. Ternyata world ini last endingnya kemarin, episode kemarin, cuman ini kayak ngelawan last boss gitu. Baru pertama kali ini aku mati di Sky Children of the Lake ini.